Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Alagata Project. Ya, hari ini saya akan membagikan tutorial lagi atau tips and trick bagaimana cara menghilangkan background pada gambar tanpa aplikasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita eksekusi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman untuk like, comment and share, yang jangan lupa untuk di subscribe channel Alagata Project agar saya akan tetap terus memberikan atau mengupdate informasi terkini seputar tutorial atau tips and trick tentang editor video ataupun fotografi. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita eksekusi. Oke guys, ya oke, langsung saja kita mulai cara menghilangkan background foto tanpa aplikasi. Oke, pertama kita masuk ke Google Chrome. Kita masuk Google Chrome, ya. Setelah kita masuk Google Chrome, kita masuk ke websitenya. Itu nama websitenya yaitu BG Remove, ya, yang ini ya guys, BG Remove. Oke, setelah kita mengetikkan BG Remove, nah kita langsung masuk ke upload image. Nah, setelah kita sudah masuk ke link BG Remove, terus kita sudah masuk ke tampilan awalnya aplikasi atau dari link BG Remove, langsung saja kita pilih menu upload image. Setelah kita upload image, kita cari foto yang kita mau hilangkan backgroundnya. Nah, kita cari ya, kita pakai foto yang mana kira-kira. Kita ambil satu foto, ya, kita ambil yang ini. Iya, ini otomatis backgroundnya langsung hilang guys, jadi kita lagi tidak perlu lagi menggunakan aplikasi lagi untuk menghilangkan background dari gambar atau dari foto yang kita edit. Dan setelah itu kita juga bisa langsung mendownloadnya dengan dua pilihan, yaitu ada download dengan tampilan gambar yang atau preview image yang kecil, dan ada juga untuk preview image yang full image atau yang full HD. Tapi untuk yang HD-nya itu kita terlebih dahulu harus login ke aplikasi atau login ke laman dari Remove BG-nya itu sendiri. Nah, kita juga di sini masih bisa mengedit dari gambar yang setelah kita keluarkan background-nya. Kita masih bisa melakukan beberapa pengeditan, yaitu seperti ini, kita klik menu edit, terus kita pilih high res. Oh sorry, high res. Nah, sini untuk tampilan yang 694x960 nya guys, jadi kita masih bisa mengeditnya, kita masih bisa mengedit background tersebut. Kita bisa langsung ganti dengan template yang sudah ada di website ini sendiri, yaitu kita masih bisa, kita bisa langsung gantinya dengan gambar hutan atau ya, gambar tempat nongkrong, itu bisa langsung kita lakukan di websitenya itu sendiri. Atau kalau kita mau menggantinya dengan background yang sesuai dengan selera kita sendiri, kita tinggal langsung mendownloadnya dengan cara ya ini, kalau aplikasinya kembali lagi dia, kita masuk langsung gambar yang tadi ya guys. Nah, ketika kita mau mengganti backgroundnya menggunakan background sesuai dengan plan kita, kita tinggal mendownload gambar tersebut dengan cara cukup kita klik dua kali di gambar yang
sudah kita hilangkan backgroundnya. Nah, itu dia sudah download, download. Nah, sudah, dan kita buka. Tergantung teman-teman membuka filenya di aplikasi apa. Nah, ini foto yang tadi kita sudah hilangkan backgroundnya. Oke, sangat mudah bukan untuk menghilangkan background dari foto itu sendiri. Oke, mungkin sekian dulu tips dan trik dari saya untuk menghilangkan background dari foto tanpa aplikasi. Dan jangan lupa, tanpa henti-hentinya saya memohonkan untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Oke, sekian tutorial singkat dari saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga berguna untuk teman-teman dalam mengedit foto atau ingin memberikan background tersendiri yang ada di foto teman-teman. Oke, teman-teman, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar saya akan terus update video-video terbaru tentang tutorial video dan fotografi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.